bagian itu sambung nyambung di antara dunia kubur akhirat. Jadi bila orang bersambung, tak jadi lagu ni. Tak jadi bila berjanji nak beri 10 ayat pada kali ini, beri 2 ayat, tak jadi lagu tu. Kenapa? Dosa. Bila berdosa ni kan, tak boleh masuk syurga. Tak masuk syurga kan, neraka, tak ada benda lain. Ini cara Tuhan masuk ilmu dalam pala kita. Nak tengok ilmu tak boleh. Kerana ilmu ni bakal tak boleh tengok. Tapi itulah benarnya. Padamu, kalau mu hidup atas dunia dengan tujuan lagi akhirat. Di akhirat ni ada maghfirah, ada kebuan, ada keampunan, ada kerajaan Tuhan. Apa anda alamu betul haluan kamu atas dunia. Tapi kalau mu hidup atas dunia untuk dunia, dia tak ingat ada kubur ke apa. Dia pun azab. Aku wayak aduhmu, hei Muhammad. Apa ni, hei umat Muhammad. Supaya mu pandai saja. Dan kalau kita naik setakuh lagi, Nabi Muhammad ni punya pentingnya hidup tarunia. Belum Nabi Muhammad hidup tarunia ni, dia wayak duk Nabi Isa. Hei Isa akhir zaman ke timur seorang. Ismuhu Ahmad. Nama, bubu nama Ahmad. Itu Nabi Isa. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad, kira-kira berapa ratus tahun? 700 tahun. Kita tahu hijrah ni 1400 tahun masihnya 2029. Jadi kita 700-800 tahun Nabi Muhammad nak beranuk ni wayak dah Nabi Isa. 800 tahun itu hak Nabi Isa. Nabi Musa ni, Nabi Musa dengan Nabi Isa ni, kira-kira kata orangnya dalam 2000 gitu. Maknanya 3000 tahun Nabi, belum Nabi Muhammad beranak ni. Tuhan geger dia. 3000 tahun lagi tu. Hei Muhammad, apa ni, hei Musa, hei Isa. Akhir zaman, akhir timur Nabi. Bersungguhnya Allah Ta'ala nak wayak ke manusia, Muhammad Abi Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni ke sebagai orang. Mungkin nak wayak belakang. Kada kecil besar tu, muda wayak belakang supaya hormat Nabi Muhammad. Boleh kita Melayu. Melayu, orang Arab supa lah. Tolok Nabi. Tolok Nabi. Ya nak Tuhan yang ajak sungguh lah. Tolok. Aku mana ya? Tolok. Tolok ugam, tolok Islam, ambil demokrasi. Tolok Islam, ambil komunis. Tolok Islam, ambil nasionalis. Ambil bang Melayu. Dapur kita dengan Tuhan. Lagu mana? Cedik setara mana kita? Kalau kita cedik, lebih cedik pada Tuhan ke mana? Ini benarnya, nak tahu Maidwan, syurga neraka. Kalau kita guna bangsa, bangsa Arab, saya bangsa Arab. Arab miliki ke syurga neraka. Saya bangsa Melayu, saya bangsa Cina, saya bangsa Inggeris, saya bangsa Amerika. Miliki berapa? Mereka tahu Maidwan, syurga neraka. Soh, Datuk Nenek tak tahu. Mereka tak tahu. Kalau tahu juga, soh dah. Mereka terima daripada Islam. Daripada Quran, daripada Quran. Lepas terima daripada Quran, lepas itu apa yang mengambil sekat-sekat? Kalau kita rakyat Malaysia, saya rakyat Malaysia, tapi saya nak, tak nak pakai semua undang-undang Malaysia, saya nak ambil setengah-setengah. Kalau tiga, gambar kita panggil. Kalau lesen apa nama, lesen mutus, saya boleh terima. Protek saya pada pakai, kalau tak pakai, yang takat boleh. Tapi kalau bayar biar api, saya tak mahu. Oh, itu. Jadi saya pilih-pilih boleh, tapi dia panggil, dia pengaji. Jadi kalau setara kita duduk sebuah negeri itu, kena pakai semua peraturan-peraturan dia buat oleh negeri, inikah pula peraturan Tuhan? Nak ambil bagi-bagi lah, kemana? Saya nak beli kereta, tapi saya tak mahu tayar, saya tak mahu kosong, saya mahu steering. Nak pakai kereta, fikir tak ada, apa nak beli steering sekarang? Kau tak pakai kereta, kau panggil kuda kayu. Sebab itulah dia sebut dunia innamal hayatu dunia pala tu hujung tu wapil akhirat dia kisah dunia akhirat umal hayatu dunia illa mata'un wuruh itu ayat kita baca mengepas kemudian hari ininya sambung sabiqu ila mawqati min rabbikum bolehkan atas dunia ni nak boleh ke duit Allah belum mau cari duit nak boleh ke zinah keseronokan hidup pun orang berlomba-lomba cari keseronokan hidup nak boleh pada tafahurun watakasurun pun berlomba nak badi besar umur nak badi banyak piti orang berlomba badi banyak harita badi banyak pangkat badi luar pengaruh saya kata ada lagi hak mungkin nak berlomba nak berlomba boleh nak badi derah boleh tapi satu daripada perkara hak mungkin nak badi derahnya ialah ila ma'ufratin min rabbikum wa jannati lomba untuk mendapat ampunan Allah
Tiap-tiap orang mesti berusaha supaya Allah Ta'ala ampun dosa aku sebanyak yang boleh. Dia apa saja peluang untuk Tuhan ampun dosa, kena pakat buat. Kena usaha. Baik nak bangun pagi, kau misalnya, bangun pagi, main tahajud. No, no, malam jemaah, pagi jemaah begini ni. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sebut lama dah. Malam jemaah, siang hari jemaah adalah malam yang paling baik dalam seminggu. Kau dalam setahun tak? Malam, ada bulan, bulan Ramadan. Kalau malam agak, malam itu Qadar, itu Qadar. Ini kena berlama. Kena balik bangun dulu. Kalau kita sakram enggak, dia mau bangun dulu, ya, gua kawan kata, kata bini. Dia mau bangun dulu, ya, gua kawan kata, kata tu lelaki. Dia berlama, balik berlama untuk cari maghfirah. Untuk cakap ampunan. Keampunan ni, bagaimana kau tengok? Warudwan, keadaan Allah, bagaimana kau tengok? Ini sehari dua ni gaya-gaya, cakap. Gerakan Islam tak boleh buat apa-apa sekarang. Gapur dia memang boleh buat ya. Gerakan Islam boleh buat gapur. Kau yang boleh buat jalan, kau yang boleh buat umum, kau yang boleh buat tu. Nak tanya demo ya. Nabi Muhammad buat gapur 23 tahun. Nabi Damat, Nabi demo, Nabi kawan. Dia memang Nabi, Nabi kata Nabi, nama gapur? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buat gapur 23 tahun Nabi buat gapur. Kau komen ni, komen tak sikit Islam ni, kini komen tak sikit Islam, Tuhan tak ada. Nabi tak ada, agama tak ada, Taurat tak ada, Injil tak ada, Quran tak, semua ni barang dongeng kata komen. Jadi kita pun kalau kita Islam kata ada apa sekali, komen ni. Kalau kita tak mengaku komen ni, sebab pasal, wecuri tak mengaku. Tak ada, sumbak dalam poket saya tak mengaku, ni tak ada orang sumbak dalam poket saya dah tu. Jadi buat-buat al-farhati semua. Tak mesti bala tengok. Cikgu yang duduk mengajar matematik. Anak kita di sekolah. Baik sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah universiti. Dia mengajar matematik. Dia ada buat apa? Saya jadi cikgu matematik 10 tahun. Bahab cikgu buat apa kerana bagi saya? Mana ya matematik? Mana nak tengok matematik? Nak bagaimana cikgu? Cikgu tu kira-kira tak ingat kata apa. Saya mengajar ilmu, ilmu tak boleh tengok. Saya mengajar ilmu, ilmu tak boleh tengok. Jadi kalau badan nak tengok, nak tengok, boleh tengok mata dulu bawa panggil buat. Maka Nabi Muhammad, ya sah dekat buat apa sekarang. Mereka tak ajak kau lihat. Kau dia ajar tak tengok sekarang. Quran 30 juz, memakai masa 23 tahun. Itu tak umur universiti kita panggil. 23 tahun anak kita daripada sekolah rendah, apa ke? Profesor Amri, 23 tahun. Dapat Nabi Muhammad. Tak ada buat apa sekarang. Tapi nak nak oyaknya, ada yang dapat tengok, yang kita buat, ada yang dapat tengok. Akhlak yang mulia tak dapat tengok. Akhlak yang mulia, PA yang baik, mana dapat tengok. Budak dua orang masuk kuasa. Seorang itu dia tulis apa nama ni, soalan dia daripada fikiran dia, daripada ajaran cikgu dia. Seorang lagi tu niru, keling kelak niru. Jawab best upah. Kau buat dengan betul-benar apa supah. Kau meniru pun supah. Tapi kau mana kau semati? Kau satu sadu, kita kata pelesu. Jawapan dia akan pelesu. Bila tahu dia cikgu, tarik habis. Nak tarik warna, cikgu beri apa saya serupa nak tu. Mau tiru kat tiru pun dia jawab apa serupa. Itu juga ni. Islam dan tidak Islam ni, kau sah tu. Islam campur iman ni, kau ni asli. Nak Islam campur tak ada iman, orang pun menafik ni. Niru. Akhirat pula, jangan kata, mau tiru. Bila mau tiru, lakau. Kau tak tiru ni, syurga. Ini benda orang ni semua. Kau kerja Islam buat rantai ke mana, buat. Buat sutut apa namanya, jangan zina, jangan rasuah, jangan menggapak. Jangan, ni bagaimana tak dapat tengok. Jangan guna harta kerajaan. Duduklah bilik tu, walaupun tak ada orang, tapi Allah ada, mereka ada. Ini bagaimana bang tak tengok lah kau. Kau ni lah kita buat pun. Kau Nabi Muhammad buat, kau Nabi Isa buat, kau Nabi Musa buat, kau Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim buat ni. Arti pelajaran benda yang kena buat. Buat lagu mana? Ajar. Ajar tu bagaimana tak tengok, tapi ilmu. Ilmu yang untuk segala kerja atas dunia ni boleh manfaat di akhirat tu. Ini ilmu ni lah ilmu Islam. Ini benda-benda jadi dia nampak. Dia nampak benda-benda tengok dia orang panggil buat. Pasal nampak tengok buat juga. Sebab tu kita nak ada amru ma'ruf nahyu munkar. Amru ma'ruf nahyu munkar. Suruh benda baik lagi benda munkar. Ini bagian-bagian wajib. Tapi nak tengok tak boleh, nak suruh. Nak tengok lagu mana suruh. Tak demo nak buat, tak buat. Lagi jemaah begini semua suruh dulu ni sebut. Ittaqullah.
Fah, belum pada